Kanker adalah penyakit kronis yang dapat mengancam nyawa. Nah, salah satunya yaitu kanker pankreas yang bisa dialami oleh siapa saja. Bagaimana sih gejala dan penyebab kanker pankreas? Dikutip dari Tribun Health, kanker pankreas adalah kanker yang tumbuh di jaringan pankreas. Penderita kanker pankreas ini tidak terdeteksi hingga stadium lanjut dan sulit diobati. Pada umumnya, gejala akan terasa saat kanker pankreas tumbuh dan menyebar, sehingga membuat seseorang merasa nyeri yang tak tertahankan. Gejala umum lainnya dari kanker pankreas meliputi penyakit kuning, sakit perut, sakit punggung, kembung, mual, dan muntah. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan keparahan kanker pankreas, yaitu seseorang yang memiliki kebiasaan merokok dan kelebihan berat badan. Untuk mengatasi kanker pankreas, bisa melakukan tindakan kemoterapi dan operasi. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.